Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Tatar Galuh. Saya sedang berada di pesantren Asalam yang berada di Dusun Sukajaya, Desa Maparah, Kecamatan Panjalu. Saya akan menghadiri sebuah acara rutin tahunan, yaitu kado lebaran yatim dan para penghafal Al-Quran se-Desa Maparah. Seperti apa acaranya? Yuk kita ikuti. Latar belakangi program ini tentu yang pertama adalah karena kita umat Nabi. Nabi mencintai anak yatim, Nabi sebagai abal yatama, bapaknya para yatim, tentu kita ingin dapat syafaat dari Rasulullah. Yang kedua, kita ingin memanusiakan manusia. Rasa bahagia ketika kita melihat senyum-senyum yang terukir di wajah-wajah para anak-anak yatim, itu kebahagiaan yang tidak bisa diukur lewat kata-kata. Al-Quran, yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Ketika engkau ditanya tentang yatim, maka katakanlah mengurus yatim itu adalah baik. Bahkan kata Rasulullah SAW, waqala sholatu alaihi wasallam inna fil jannati darun. Sesungguhnya di dalam surga itu adalah sebuah rumah. Yuqalu laha darul faroh, disebut sebagai darul faroh, rumah kebahagiaan. Buat siapa itu? La yadkhuluha, tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam rumah itu kecuali orang yang membahagiakan anak-anak yatim. Kami, saya terutama beserta tim dari LKSA dan Yayasan Profesi Asalam, selain mengadakan santunan yatim, beasiswa pendidikan yatim, buat kedepannya ingin mendirikan istana yatim atau rumah yatim, tempat tinggal yatim, mereka dikasih pendidikan, mereka dikasih penghidupan yang layak, diperlakukan sebagaimana memanusiakan manusia, supaya mereka seur bahasa Sunda mah tiasa hirup jeung hurifna. Itu akan menjadi satu kebahagiaan bagi kita. Mudah-mudahan antara mereka nanti ada yang bisa tiasa nuyun urang di sawarga dan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat terharu melihat kegiatan ini dan memang sangat positif. Yang paling luar biasa di mana akan diteruskan. Tidak hanya sekarang tapi ada istana yatim. Tempatnya sangat strategi. Banyak anak-anak yatim yang mereka pandai-pandai tapi kadang tidak punya biaya mereka tidak belajar. Saya sangat mendukung, mendorong, bahkan insya Allah kita juga akan ikut memikirkan sehingga sukses apa yang disebut dengan istana yatim dengan program SKA itu di Desa Maparah, tepatnya di Pesantren Asalam.
Desa Surjun Sukajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Aroita allazi yukadzibu bidin. Padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Nah aranjeun tidak memperhatikan para yatim-yatim. Walai artel yukadzibu bidin yang tidak memperhatikan anak-anak yatim sama saja dengan mendustakan agama. Sama saja dengan mendustakan agama. Kedua, wala yahuddu ala tu'amil miskin dan tidak mendorong memberi makan terhadap orang-orang miskin. Tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, karena di sini yang mendustakan agama yaitu orang-orang yang tidak mendorong, alamun tidak mendorong, tengah dorong merek kadaharan, batur tadi dorong, tetangga tadi dorong, masyarakat tadi dorong. Ya, alhamdulillah. Ilnya salam kalawan di sponsori ku Ibu Haji Tini Sophia Mukarramah itu dalam bulan puasa Bungkul kurang lebih 80 juta lebih memberi santunan terhadap orang-orang pindang dan para yatim. Musallin, celakalah orang yang sholat. Celakalah orang yang sholat. Yang bagaimana? Yang celaka? Yang sholat pailul musallin alladzina hum an sholati sahum, yaitu orang-orang yang melupakan dan melalaikan sholatnya. Wa yamnauna dan mereka ria-ria. Wa yamnauna al-maun dan menghalang-halangi orang yang akan berbuat kebaikan. Siapa orang yang akan menghalang-halangi berbuat kebaikan, itulah juga termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Untuk menghafal Al-Quran itu mungkin ada senang dan ada dukanya mungkin ya. Kita di sini semua bareng-bareng menghafal Al-Quran dalam situasi waktu subuh. Dalam waktunya mungkin ada beberapa orang yang mungkin ngantuk ataupun ingin tidur. Tapi kita memaksakan untuk menghafal Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran. Dan mungkin untuk dukanya dalam menghafalnya itu ada beberapa step mungkin yang tidak ada mudah dan ada dukanya. Untuk dukanya mungkin harus diulang-ulang lagi, bukan hanya untuk dihafal doang, untuk hafal juga. Setelah hafal kita perlu yang namanya murojaah. Untuk murojaah itu adalah tahap yang paling mungkin bagi para santri itu sulit untuk menjaganya. Nah itu mungkin part yang paling harus dijaganya itu adalah murojaahnya mungkin. Thank you.